Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengungkapkan bahwa partainya kemungkinan akan mengumumkan koalisi dan capres untuk pemilu 2024 pada Juni 2023 mendatang. Said menyebut, kemungkinan pengumuman koalisi itu sebelumnya telah disampaikan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto. Hal ini diungkapkan Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 8 Februari 2023. Kalau soal pengumuman itu di tangan Ibu Ketua Umum dan sebagaimana disampaikan Sekjen, bulan Juni. Berarti nanti di bulan Juni itu kan di GPK ini. Itu buat deklarasinya nanti di bulan ini. Ya, insya Allah mudah-mudahan lah supaya Ibu Ketua Umum dan Sekjen. Kalau saya katakan insya Allah, saya takut terpleset, takut salah. Tapi kalau Pak Sekjen menyampaikan di bulan Juni, ya saya percaya Pak Sekjen sudah dapat alat. Di sisi lain, Said menegaskan bahwa PDI Perjuangan akan bekerja sama alias bergotong royong dengan partai lain. Sekalipun partainya mampu mengusung sendiri calon presiden karena telah memenuhi ambang batas pencalonan. Pasalnya, hal itu merupakan karakter PDI Perjuangan. Adapun, PDI Perjuangan akan menggelar konsolidasi lanjutan pada Juni mendatang, tepatnya pada 24 Juni 2023. Sebelumnya, Hasto Kristianto menyebut bahwa PDI Perjuangan akan mengumumkan sosok capres yang akan diusung di Pilpres 2024 pada Juni 2023. Hal ini berkaca pada pengalaman Pilpres 2019 saat Presiden Jokowi dan Maruf Amin dicalonkan.